Terpulanglah, aku tak boleh nak cakap apa. Kalau orang tu nak buat, silakan. Kalau itu adalah kerja dia ataupun mata pencarian dia untuk menggunakan kita orang ni as a celebrity untuk dapatkan apa semua, silakan. Benda dah berlaku, biarlah berlalu. Tapi nampaknya masih ada yang cuba mengaitkan pelakon Taufik Hanafi dengan bekas kekasihnya, Anim Izzati. Ada yang meninggalkan komen di IG Taufik bertanya sama ada benar bekas teman wanitanya itu sudah berkahwin. Aish, apa pula kena-mengena dengan Taufik? Walaupun tidak terkesan dengan pertanyaan itu, namun Taufik berharap orang luar tidak lagi mengaitkan dia dengan wanita tersebut. Taufik pun dah ada kehidupan sendiri, kan? Ha, Taufik, komenlah sikit. Alhamdulillah, busy sikit sekarang dengan syuting apa semua, dengan nak keluar filem lagi, dengan promotion apa semua. So, busykan dirilah. Lagi-lagi dah ada anak buah pertama dalam keluarga, cucu pertama dalam family. Memang saya banyak balik kampung lah, fokus dekat anak buah. Kalau nampak steady je sebab dengar orang-orang kata macam JK, jiwa kacau. Oi, tak ada. Apa nak jiwa kacau sebab apa? Alhamdulillah, sekarang ni saya continue life macam biasa, fokus on diri saya, family, kawan-kawan saya, circle saya sendiri. Jadi tengah bawa badan untuk filem baru, insyaAllah. So nak JK buat apa? Tak ada benda nak JK. Bila pihak sebelah sana post gambar pemesraan dengan lelaki tersebut sampai ada yang kata dah berkahwin, so macam mana, apa respon Taufik sendiri pada pihak mana? Yang bekas kasih kau tu. Seperti mana cakap, aku memang tak ingat. Aku tak tahu apa semua kan. So kalau dia dah kahwin ke dah apa ke, alhamdulillah lah, bagus. Kita doakan yang baik-baik untuk dia apa semua. So semua untuk saya, aku macam bila kata pasal nak libat ke, macam aku pun tak tahu benda tu. So janganlah, aku tak tahu apa. Serius tak tahu apa. Ataupun fan netizen yang fan kau, ada kau dapat tak notification tu? Aku adalah dapat beberapa notification ke tag apa. Tapi bukan hal aku kot. Benda tu tak penting untuk aku. So aku mana, seperti mana cakap lah sebelum ni dengan kau, dengan mana-mana orang yang tanya, memang benda tak penting aku takkan ambil tau. Sekarang ni fokus hidup aku pada benda-benda yang penting dan ada kena-mengena dengan hidup aku. Sampai dia tu, bila aku cakap bagus, aku nak move on. Tapi bila kau dah move on, belah sana pun move on. Tapi ada pihak ketiga yang masih lagi nak menghangatkan lagi cerita dia. Maksudnya, tag kau macam patutlah orang sana JK apa semua. Kita manusia biasa, aku tak ada kuasa. Aku kan Thanos yang boleh petik jari tutup mulut semua orang. So siapa yang nak berkata apa, silakan. Kalau benda tu fitnah ataupun sehingga betul-betul kacau family aku apa semua, then barulah ada tindakan ke apa. Tapi selagi tu aku rasa setakat notification aku dapat pun, kadang-kadang ada benda aku tak baca. Sebab aku sekarang ni sangat-sangat kurang dengan social media. Banyak fokus on kerja, dengan company, dengan business apa semua. So terpulang lah, aku tak boleh nak cakap apa. Kalau orang tu nak buat, silakan. Kalau itu adalah kerja dia ataupun mata pencarian dia untuk menggunakan kita orang ni as a celebrity untuk dapatkan apa semua, silakan. Saya sendiri pun rasa macam tak apalah, saya tak ada kuasa babe, nak halang. Jujur cakap, saya tak boleh nak halang pun benda tu. Okay, dalam benda tu ada tak plan mungkin nak cari pengganti ke ataupun teman baru supaya orang kata dapat mewarnai balik kehidupan kau? Sekarang ni memang trend semua orang nak kena kahwin, semua orang nak kena ni apa semua lah. Tengok kat social media itu je. Okay, apa yang cakap untuk side saya, aku sendirilah sekarang ni fokus aku adalah family, career apa semua. Aku dari segi relationship, percintaan, perhubungan, perkahwinan tu Allah yang akan tentukan. So aku tak menghalang, dan tapi aku, dalam masa sama aku tak mencari. Kalau ada orang yang datang kenal, mungkin aku selesa ke apa lepas ni, tak tahulah daripada mana ke apa. Kalau itu adalah jodoh yang dah ditentukan, aku akan bersama-sama dengan dia. Sebab seperti mana yang sepanjang tempoh aku, orang kata cuba cari diri sendiri, cari jari yang lagi baik ni, ada ustaz pun pernah cakap aku, jodoh kita di dunia ni pinjaman je, nanti jodoh betul kita nanti kat syurga. So buat masa sekarang aku fokus apa yang ada dahulu, iaitu keluarga, kawan-kawan, kerjaya. Kita fokus kat itu dulu, barulah kita pergi tengok apa yang Tuhan bagi yang seterusnya. Rasa serik mungkin nak bercinta ataupun mengenali individu ataupun wanita yang berstatus celebrity ataupun public? Tak pernah rasa. Bawa pun nak kena serik. Sebab emosi ataupun perasaan cinta tu kan datang daripada yang atas. Dia bagi, maksudnya ada perasaan yang buatkan kita ni rasa macam, aku ni manusia biasa, aku tahu bercinta, aku masih ada hati dan juga perasaan. Tapi ianya tak bermakna yang kita perlulah ambil sambil lewa kan. Sebab tak kisahlah pun siapa datang lepas ni ke, selepas tu ke, 15 tahun lagi akan datang ke. Kalau ianya bukan jodoh, ianya adalah satu pelajaran. Itu je. Sebab setiap orang yang datang dalam hidup kita, semuanya ada sebab.